barang daerah hilang persatuan hari. Nah, evaporasi transport potensial ini atau demokrasi DPT yang adalah laju evaporasi pada kondisi kelembaban tanah full capacity atau kapasitas lapang, yang mana semua pori tanah terisi oleh air. Nah, kemudian evapotranspirasi ini juga berhubungan dengan fisiologis tanaman daun, sehingga laju evapotranspirasi potensial ini tergantung dari jenis tanaman atau tanaman referensi. Nah, apabila ingin mengetahui berapa besar evapotranspirasi potensial jenis tanaman lain atau ETPT dari rumus evapotranspirasi potensial tanaman referen atau ETO, ini kemudian bisa dihitung dengan laju evapotranspirasi suatu tanaman dengan nilai KT atau koefisien tanaman diberikan dengan nilai evapotranspirasi acuan. Nah, evapotranspirasi acuan inilah yang diukur berdasarkan evapotranspirasi dari suatu tumbuhan rumput yang tumbuh sehat rumput pada tanah dengan kondisi air tanah kapasitas lapang. Kemudian yang kedua, ada istilah atau dikenal dengan evapotranspirasi aktual atau dengan notasi ETA. Ini sama dengan satuannya adalah milimeter per hari. Nah, evapotranspirasi aktual ini sangat dipengaruhi oleh fisiologis tanaman dan kadar air tanah. Untuk menghitung berasal besarnya evapotranspirasi aktual tanaman tertentu pada kondisi air tanah tertentu berdasarkan evapotranspirasi potensial tanaman referensi digunakan rumus seperti ini. Jadi evapotranspirasi aktual suatu jenis tanaman ini merupakan fungsi dari nilai KS dan koefisien tanah, kemudian nilai KT koefisien tanaman dan nilai evapotranspirasi potensial. Nilai KS ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Untuk KS sama dengan 1, ini kita kondisi air, kondisi tanah jenis air. Kemudian nilai koefisien tanaman ini bervariasi dari 0,2 sampai 1,3 tergantung dari jenis tanaman. Koefisien tanaman berubah dari kecil membesar, dari mulai ditanam sampai tumbuhan mencapai dewasa atau matang. Kemudian sudah itu KT mengecil dan konstan karena kebutuhan air akan berkurang. Ini pada saat tanaman setelah matang. Jadi nilai KC ini juga tergantung dari fase pertumbuhan tanaman, perkembangan tanaman itu sendiri. Nah, pengukuran evapotranspirasi ini bisa dilakukan dengan cara mengukur penguapan air dari suatu panci atau yang kita kenal dengan panci evaporasi. Nah, panci evaporasi ini ada panci kelas A. Panci kelas A ini memiliki nilai koefisien panci sekitar 0,5 sampai 0,8. Biasanya dipakai 0,7 atau 0,5. Sedangkan untuk menggunakan rumus Kanban, artinya itu menggunakan nilai C koefisien panci sekitar 0,8. Kemudian bisa juga mengetahui laju evapotranspirasi di lapangan itu menggunakan litimeter. Nah, ini menggunakan litimeter berdasarkan model keseimbangan air atau neraca air, bahwa nilai evapotranspirasi sama dengan nilai air yang masuk dikurangi dengan nilai air yang keluar dikurangi dengan air yang tersimpan di dalam tanah. Nah, ini prinsip dari litimeter. Kemudian bagaimana kita bisa menduga ya laju evapotranspirasi. Nah, laju evapotranspirasi juga bisa kita lihat dengan beberapa model-model yang